Pagi-pagi udah masuk kubu, guys. Nah, ini ngeliat kucingnya langsung. Ya, ini patut diwaspada ini, bukan kalau mitos orang Jawa kan kalau ada kupu masuk kan katanya ada tamu baru, tamu mau datang, ini jangan salah. Ini bahaya, ini mau bertelur ini, mau cari sarang untuk bertelur, untuk berkembang biak. Tangkap, tangkap, tangkap. Ah, tangkap ya. Tuh, beropos nah rono. Semprot lagi. Tangkap, tak keluarkan aja. Ini bahaya. Alah, meluron nih. Tangkap, 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 tangkap. Mana? Hah? Ini bukannya mau, ini bukan pijer. Ini kupu mau bertelur. Cari tahu tarik kain, teman. Kain-kain yang bergantungan ini sih ya. Mau bertelur ya. Apa yang ngakot? Iki ki apa ngendok deh? Burung gon. Ntar lah, udah ke pasar. Coba nyoba kayu. Kayu apa tuh? Sekarang ya? Kita lepaskan ke alam liar lagi, biar bertelur di dedaunan sana. Nah, terbang lah. Terbang. Tek otek. Anak ayam turun ke so. Tek otek. Anak ayam turun semua. Aja mbok tutol, anake mbok tutol nggo. Ki ayam kampung, cilik-cilik mboke cilik, tapi bapake gedhi. Nah, itu bapake gedhi, bapak Bangkok. Selamat pagi dari kota Bangkok. Ini berkabut pagi. Udaranya sejuk. Ntar lagi kita berangkat ke pasar. Kita berangkat ke pasar jual kangkung. Sayur-sayuran, pete, ini ada pete. Enggak nampak pete gelap. Ini masih muda. Nanti sore insyaallah kita melihat pete. Berangkat.